Halo guys, balik lagi ke channel gue Un Reynardo. Jadi guys, hari ini itu gue lagi pengen OTW ke ADR Motorsport. Gue seneng banget guys, gara-gara ya bisa dibilang mau naik spek lah guys. Nah, jadi gue pengen ganti turbo, intake manifold baru. Terus habis itu custom pipa intercooler lagi. Anggapannya sekarang mobil gue masih turbo plug and play nih guys. Nah, gue ngerasa tuh turbo plug and play dan 1 GD SKS itu udah lumayan ketinggalan zaman guys. Nah, zaman sekarang udah banyak banget turbo-turbo yang lebih baru dan yang lebih canggih guys. Dan yang pasti hasilnya juga lebih kenceng-kenceng guys. Nah, ntar barang-barang yang gue pakai apa aja, ntar akan gue shoot. Kalian ikutin terus aja vlog gue. Nah, tapi sebelum gue ke ADR Motorsport guys, gue pengen mampir ke tempat cuci mobil dulu karena mobil gue kotor banget guys. Jadi ntar pas tinggal di ADR Motorsport, mobil gue enggak kotorannya keburu kering atau apalah, takutnya yang terjamur atau apa. Jadi biar tetap clean guys. Nah, jadi sekarang gue otw dulu. Kalian ikutin terus vlog gue ya guys. Jadi hari ini hari kedua. Kemarin itu gue cuma drop mobil gue doang, gak ada progres apa-apa, jadi gak gue shoot. Hari ini gue akan lanjut nge-shoot. Nah, ini ada apa nih di belakang nih? Ini kita lagi naik mobil yang Mr. Bispak. Ada Kokorem di belakang. Terus ini ada Pola G5, dia yang jemput gue nih. Jadi supir. Ya, hari ini kita mau ke ADR Motorsport. Mau cek progres mobil gue guys, sudah sampai mana. Hal pertama yang dilakuin mau di wrapping dulu biar ntar pas kerjain nggak ada baret-baret guys, jadi buat antisipasi aja biar rapi. Gue juga ada beli sarung mobil biar mobilnya aman guys. Sekarang lagi cicil bongkar-bongkar. Nah, ini cover downpipe udah kebuka. Sekarang si Nana lagi mau bongkar downpipe, turbo, sama intake. Pipa open filter udah kebuka. Halo guys, jadi hari ini gue udah balik lagi ke bengkel ADR Motorsport. Ini gue udah nggak tahu hari keberapa guys, cuman yang pasti kemarin itu mobil gue baru sempet kebongkar tipis-tipis guys. Karena bengkel juga lagi ngejar buat sentul Jumat Sabtu Minggu ini. Nah, sekarang gue udah balik lagi di bengkel, kita pengen cek udah bongkar sampai mana guys. Ayo kita lihat progres mobil gue. Ini di sini ada Agus Kodok G5. Gus, kau ngapain Gus? Oh, kaki-kaki. Bunyi-bunyi soalnya sama ngecek rem getar kemarin. Oh, terus udah aman? Harusnya udah ya? Harusnya udah. Mantap. Nah, ini mobil gua guys. Widih, intercooler udah kecopot. Nah, ini intercooler barunya. Terus Nana lagi pasang header. Wih, pipa kiri kanan, intake juga udah copot semua enak ya? Mantap. Ini ada mobil siapa ya? Kayak kenal gitu loh. Kok Sony? Nah guys, ini turbonya. Ini turbonya dari Koyongshin RHF V8 Dark Spec. Ini intercooler gue pakai merek dari PPRC Thailand. Ntar di sini bakal dibikin bracket buat intercooler ini. Terus ada buat ATF cooler sama extra fan juga guys. Untuk intake manifold, gue juga ganti jack by pipunya yang buang tengah guys. Nah, intake manifold gue yang lama kan ini nih, Proline. Cuman gue ganti ini biar kelihatannya lebih kokoh guys, karena buangnya di tengah. Nah, cuman kalau buang pipanya di tengah, filter solar ini harus digeser guys. Ini intercooler lagi mau dibikin, bracketnya lagi diukur. Cuman gue requestnya ntar pengen agak naik terus agak depan, jadi ntar pas di grill itu padet guys. Nah, ini intake juga udah pasang, cuma belum dikenceng-kencengin. Terus ntar agak bingung nih harus geser filter solar, nggak tahu nih pipanya dapet apa nggak di sini. Mantep nih, Mas Ujang malam-malam masih lagi ngemal bracketnya guys.
Oke guys, sekarang udah malam, jadi besok kita bakal balik lagi untuk shoot kelanjutan dari mobil gue guys. Oke guys, hari ini udah hari kesekian mobil gue di ADR Motorsport. Nah sekarang gue pengen lihat lagi progresnya kayak gimana guys. Untuk progresnya hari ini bracket intercoolernya udah kepasang guys, lihat deh. Padet banget, full di grill. Bracketnya juga rapi dan kokoh nih. Ini besi lumayan tebel nih. Tapi ini ntar mau dicopot lagi, ini bracket mau dicat hitam semua biar rapi. Turbo sama header udah kepasang. Nah, ntar kita lihat lagi progresnya hari ini sampai mana, guys. Oke, guys. Jadi hari ini gua udah enggak tahu ini hari keberapa mobil gua di ADR. Cuman ini kemarin mereka udah selesai sentul, jadi hari ini bisa mulai fokus ke mobil gua lagi, guys. Estimasi sih udah seminggu lah mobil gua di bengkel. Nah, hari ini tuh gua udah balik lagi ke bengkel untuk pantau mobil gue progresnya udah sampai mana, dan sekarang ternyata itu lagi bikin pipa-pipa guys. Ayo kita lihat progres mobil gue. Di sini gue juga udah beli exhaust wrap buat downpipe biar lebih rapi, terus biar lebih nggak panas aja daerah engine bay. Nah ini juga ada packing intake manifold, ini dari si 305 NCS kemarin dia ada beli, terus nggak pakai, akhirnya gue yang bayarin. Nah ini sebenarnya original part Toyota, cuman plastik asli Toyota ya udah kegigit rayap guys, jadi sisa dalemannya aja begini. Sekarang gue mau buka paket dari Kowun-Wun dari Prospect Autoline. Nah ini gue udah beli hose sama clamp flex product guys. Sekarang gue mau unboxing dulu. Oke guys, sepertinya mobil gue wujudnya udah mulai kelihatan. Nah jadi dari pipa intercooler ke core itu dilas, cuman ini masih agak berantakan karena belum di finishing, ntar dipoles lagi. Terus ini juga ada pipa open filter gue di sini, terus juga pipa yang dari turbo ke intercooler juga udah kelihatan. Nah yang sebelah sini guys, ini kan ada intake BYP nih, intake manifold BYP. Nah itu gue langsung las guys, langsung belok, karena kalau misalnya gue kasih hose mentok sama filter solar. Karena kalau misalkan kasih hose itu mungkin hose-nya sekitar di sini ya baru bisa belok. Nah, sedangkan ada filter solar. Terus kalau misalkan gua harus geser filter solar kalau ke dalam, mompanya agak susah, terus selang-selangnya itu rawan bocor, guys. Ya gua enggak mau ambil resiko sih, mungkin bagi yang bisa ngerjain mungkin pede-pede aja ya. Cuman kalau gua sih gua lebih prefer ini enggak diubah sama sekali. Jadi kita akalin di intake-nya, guys. Nah, jadi ntar posisi hose-nya di sini. Nah terus ya semoga cepat kelar lah ya mobil gua. Selanjutnya sih paling tinggal kayak poles-poles pipa, pasang-pasang. Terus ini ntar gua pengen cat logo PPRC nya Nah ini oil line udah kepasang, ini oil line. Terus habis itu juga udah sih guys, tinggal beres-beres dikit aja. Oh ya paling ntar downpipe nih, downpipe yang di belakang gua udah beli exhaust wrap, cuma nggak tahu nih disimpan di mana, ntar pengen gue wrap biar engine bay gue nggak terlalu panas. Nggak tahu sih ngefek apa enggak, cuman ya kita coba aja, kata orang sih lumayan mempan ya. Ini sekarang lagi proses ngelas, Mas Ujang lagi ngelas pipa open filter, lagi ngelas bracket muff sensor ya guys. Jadi guys, ini downpipe udah pasang nih, drat ini buat baca EGT meter. Oke guys, hari ini udah hampir 2 minggu mobil gue di bengkel. Sekarang gue baru sampai. Sekarang itu sekitar jam 12 siang. Nah, gue pengen lihat progres mobil gue udah sampai mana guys. Ternyata logo PPRC udah dicat, terus juga pipa-pipa udah dipoles ya Naya ini. Mantap. Ini juga udah dipoles, ini juga udah kepasang hose sama klemnya. Nah, tinggal open filter. Nah, terus ini kemarin masih di solatip putih, solatip kertas biar nggak baret. Terus ini juga, nah ini udah kebuka nih. Bisa dilihat oil line sama oil britternya matching guys warnanya. Sama-sama PPRC juga, hose-nya juga gue pakai PPRC.
Jadi ini mobil bentar lagi udah mau kelar, udah pasang bumpernya, terus tinggal di finishing dikit-dikit nih. Oli juga udah diganti. Oli mesin pakai Ems oil guys. Filter oli juga udah ganti. Ntar tinggal oli transmisi, kita ke tempat yang bisa flushing. Klaim-klaiman sama hose juga udah kepasang. Yang sebelah sini pakai Prodrug, yang sebelah situ pakai PPRC belang. Soalnya PPRC ini gue cuma dapat 2 guys. Yang sebelah sini sama ntar buat di open filter. Downpipe juga bentar lagi mau di-wrap guys, pakai exhaust wrap gue udah beli biar gak panas. Akhirnya mobil gue udah dipindah ke sini, dari tadi di situ. Terus sekarang lagi akalin sedikit downpipe ya guys. Nah jadi pas dari downpipe ke turbonya itu harus ada sedikit ubahan nih, jadi lagi diubah. Ntar habis udah saya ubah, udah saya las, udah rapi, nanti tinggal dibungkus pakai ini terus beres guys. Gue gak sabar sih denger suaranya. Ini exhaust wrap-nya udah ke-wrap tuh, downpipe-nya bisa kalian lihat. Terus sekarang lagi masang balik downpipe-nya guys, baut-baut di belakang turbo nih. Lagi dikenceng-kencengin dulu guys. Habis itu next kita mau pasang boost control Grady Profect. Nah, dari kemarin kan gua udah pasang, cuman belum diaktifin boost control-nya. Jadi selama ini tuh cuman baca boost doang guys. Ntar gue juga mau ganti gantungan knalpot nih pakai yang merah ini. Jadi yang merah ini tuh adjustable, jadi biar tailpipe nggak gampang nempel ya sama bumper ya. Jadi kita kalau mau gonta-ganti muffler, kalau di tailpipe-nya mepet sama bumper itu adjustable guys, bisa pilih mau di mana. Nih, ini barang-barang buscon-nya guys. Nah, tinggal dipasang doang selenoid segala macem. Ya akhirnya sekarang udah mau pertama kali nyala nih guys. Kita dengerin coba. Gila, jangkriknya sih lumayan guys. Terus suaranya jadi ngebas gitu sih. Demen sih gua. Akhirnya setelah sekian lama nyala juga guys. Nah sekarang lagi dicek-cek tipis-tipis nih. Lihat ada yang bocor apa enggak guys. Suaranya asik banget nih guys. Sekarang gua lagi proses remap untuk in-rain guys. Biar lebih sesuai lah filenya. Oke guys, sekarang gue udah selesai remap. Nah, gue pengen cold start nih, kalian dengerin suaranya, asik banget guys. Oke guys, jadi project gue naik turbo, intake dan lain-lain udah selesai guys. Nah jadi kurang lebih hasil lux engine bay gue jadi begini guys. Nah ini pipa kiri kanan gue bikin baru semua, pipa open filter juga bikin baru. Nah di sini intake juga ganti baru guys, pakai jack by P. Nah terus juga bisa kalian lihat intercoolernya jadi di depan ya guys. Nah terus habis itu ATF cooler sama extra fan dipindahin ke belakangnya intercooler core guys. Nah cuman ini masih kotor, nah ntar gampang lah namanya habis dari bengkel mesin ya. Ntar paling kita detailing lagi biar kinclong guys. Nah mungkin ini hasil akhir dari lux engine bay gua guys. Menurut kalian gimana, keren gak? Kalau misalnya emang mantep, kalian komen ya di bawah.